Mantan istri asik kasmaran, Sule justru tak sabar, ingin segera miliki mantu. Hai sahabat insert artis tercinta, sebelum kalian menonton video ini hingga habis, jangan lupa like, komen dan juga subscribe, supaya tak ketinggalan info-info menarik dari channel ini ya. Selamat menonton. Komedian kondang Sule, dikenal sebagai salah satu publik figur yang miliki hubungan asmara cukup pelik. Pasalnya, di pernikahan pertamanya bersama mendiang Lina Jubaeda, Sule mendadak berpisah usai bertahun-tahun arungi bahtera rumah tangga bersama. Tak lama dari itu, ia menikah dengan Natalie Holzer. Namun, sayangnya baru seumur jagung usia pernikahan keduanya, malah kembali berakhir di meja hijau. Perpisahan Sule dan Natalie dikabarkan sudah terhitung sekitar 2 bulanan. Dan baru-baru ini, Natalie sendiri terlihat asik kasmaran dengan pria dari masa lalunya. Bahkan, mantan istri Sule tersebut sudah pamerkan momen dinner romantis di halaman Instagram pribadinya. Di tengah Natalie asik kasmaran, Sule justru tak terburu-buru ke arah sana. Sule malah sesumbar ingin segera miliki menantu. Hal ini Sule ungkapkan saat menjadi bintang tamu di sebuah acara talk show yang dipandu oleh Denny Cagur. Kang Sule, katanya udah nggak sabar pingin Rizky Febian segera menikah. Jadi, pernah nanya-nanya gitu ke Iki, ya apa gimana, tanya Denny Cagur. Rupanya, Sule tak menampik hal tersebut. Pasalnya, menurut pandangan Sule, Iki dan sang kekasih yang tak lain adalah Mahalini, sudah sangatlah dekat dan lengket. Sehingga Sule menilai tak perlu waktu lama lagi untuk Iki segera naik ke pelaminan. Iya, kalau udah lengket-lengket kayak begitu mah, ya ngapain ditunda-tunda, kalau misalkan sudah nyaman, sudah enak, bener punya niat mau hidup bersama, ya buat apa pacar-pacaran, nikah aja udah, jelas Sule. Bahkan, Sule juga akui dirinya siap menjadi seorang kakek, jika nantinya Iki dan Mahalini lekas dikaruniai buah hati usai menikah. Hanya saja, saat disinggung pendapat Iki, Sule sebut sang putra belum terburu-buru ke arah pernikahan. Iki sendiri juga sedang persiapkan rumah yang nantinya akan ditempati bersama sang istri. Di sisi lain, Sule tak memungkiri bahwa dirinya tak mengerti dengan gamblang mengenai hubungan Iki dan Mahalini. Tetapi, sebagai orang tua, Sule ingin Iki dan sang kekasih segera menikah ketimbang terus-terusan berduaan. Wah, gimana nih pendapat sahabat insert artis semua? Tinggalkan pesan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.